dan selamat datang kepada pengunjung yang berbahagia di TNI AL Fair 2003. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mulai dari tahun 1961 sampai 2019 mengoperasikan pesawat T-130 Hercules di dua skadron udara, yaitu Skadron Udara 31 lalu Halim Perdana Kusuma. Dan Skadron Udara 32 Lanut Abdurrahman Saleh dan untuk memperkuat jembatan udara yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara serta pengembangan satuan di udara. Pada tanggal 14 Mei 2019, Kepala Staf Angkatan Udara pada saat itu yang dijabat oleh Marskal TNI Yudo Sutisna memimpin upacara peresmian Skadron Udara 33 di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar.